Oke, teman-teman semua, ini saya bersama Pak Atep nih. Gimana kabarnya Pak Atep nih? Alhamdulillah. Halo guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe di channelnya Penjelajah Otodidak, gratis. Hatur nuhun. Nah, ini apa ya namanya teman-teman nih? Kalau yang tahu tolong komentar ya, ini ada besi panjang nih, kayaknya buat bor ya. Nih. Tuh. Oke teman-teman semua, selamat kembali ya di Penjelajah Otodidak. Kali ini saya berada di area Paledang, Parumasan, Lego Kaler, Seksi 4 ya. Kebetulan cuaca hujan. Dan ini merupakan box underpass teman-teman nih. Jadi ini panjang ke sana lagi ya, ini masih belum panjang. Ini jalurnya yang ke arah sana merupakan ke arah perapatan Legok ya teman-teman, sedangkan yang ke sana merupakan ke arah Caonggeang. Oke teman-teman, coba kita lihat lebih dekat ya seperti apa perkembangan dari proyektor sistem pipa khususnya area Parumasan. Dan ini jalurnya tebus ke sebelah sana ya teman-teman. Nanti kita akan coba cek ke sebelah sana. Tapi untuk saat ini kita eksplor dulu sebelah sini teman-teman. Nah kemarin kita dari arah sana ya teman-teman tuh, dari arah Cicalu Cileuksa. Kemarin kita dari arah sana dan sekarang menuju ke area Paledang Parumasan Desa Lego Kaler. Nah, ke sana merupakan ke arah Caonggeang ya, teman-teman. Area Caonggeang, area Ujung Jaya ya. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ke sebelah sana. Let's go. Nah, teman-teman semua, tadi kita dari arah sana ya dan akan menuju ke area sebelah sana ya. Oke, kita lanjut ke depan. Oke, teman-teman semua, tadi di awal ya kita dari arah sana ya, yang ada box underpass itu dari sebelah sana, dan jalurnya dari sana ya, dan ini merupakan area Paledang Parumasan ya teman-teman. Alhamdulillah kondisinya mantap, keren, bagus, perataannya udah terlihat jelas ya, karena musim hujan dan ini hari Minggu ya, jadi para pekerja ada sebagian yang beristirahat ya teman-teman. Kita selalu mendoakan kepada pekerja, khususnya di sisi 4 ya, area Legok, Cimalaka Legok. Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan dalam bekerja di seksi 4 ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman semua, kita akan lanjut menuju ke arah sebelah sana ya. Oke, let's go. Oke, teman-teman. Tadi kita dari sebelah sana ya. Dan ini areanya udah mantap, keren ya. Dan jalurnya akan ke sini teman-teman, tuh ada garis kuning ya. Dan kebetulan hari ini hujan ya, gerimis. Dan hari Minggu pula ya teman-teman, jadi ada sebagian para pekerja yang beristirahat. Ini sampai sana teman-teman tuh, jalurnya. Dan sini pun udah banyak ya truknya, keren, mantap.
dan ke sana merupakan ke Parumasan ya teman-teman nanti. Terus tembus ke jalan besar ya. Oke teman-teman semua, kita akan menuju ke area sebelah sana ya. Let's go, kita lanjut. Nah teman-teman, kita tadi dari arah sebelah sana ya menuju ke sini, dan ini merupakan akhir dari seksi 4 ya teman-teman. Dan di depan itu ada box underpass ya teman-teman, buat jalan mungkin di bawahnya. Dan ke sana ada borpel teman-teman tuh. Wih keren, jadi borpel yang ada di area desa Licin pindah kemari ya teman-teman. Dan nanti jalurnya ke sebelah sana ya. Di sini juga udah lenglang nih, udah rata teman-teman tuh, mantap. Oke teman-teman semua, kita akan lanjut coba ke sana ya. Mudah-mudahan tidak licin, tidak luber ya. Oke, let's go. Nah teman-teman, kita tadi dari arah sana ya tuh, dan akan masuk ke sini ya. Dan kebetulan di depan saya lagi ada box underpass ya, dan nanti akan tembus ke sana teman-teman tuh, yang ada borpel ya, tembus ke sana. Oke teman-teman semua, kita barusan dari arah sana ya. Aduh jalannya tanahnya licin teman-teman tuh. Waduh, alhamdulillah saya diberi keselamatan, kelancaran ya. Kita dari sana ya maju ke sini teman-teman. Dan kebetulan di sini lagi ada borpel ya tuh, alat beratnya. Oh mantap nih teman-teman tuh. Ini juga satu lagi, wah tinggi ya, mantap. Dan ini jalur warga ya teman-teman. Sedangkan sini jalur proyek tol Cisumdawu ya. Ini merupakan akhir seksi 4 teman-teman nih. Cimalaka Legok ya. Aduh persiapannya bagus nih. Coba kita menjelajah ya, mengeksplor ya area sini ya. Ini juga ada genset teman-teman tuh ya, ada borpel juga teman-teman tuh, keren keren keren. Dan jalurnya ke arah sana teman-teman tuh. Loh, di sini pasti bagus teman-teman, karena dikelilingi oleh area persawahan ya sebelah sana tuh. Mantap, coba kita lihat ke sini yang lebih tinggi ya. Jalannya basah teman-teman tuh, licin. Ini hari Minggu ya teman-teman, ya waktunya juga hujan, jadi banyak yang ada sebagian pekerja yang beristirahat ya, besok dilanjut kembali. Treknya seperti ini teman-teman, aduh licin tuh, mengkilap kan. Tuh nanti arahnya ke sana teman-teman tuh, tuh ke sana. Aduh, nanti tembus ke daerah Bongkok, ke Conggayang, ke Ujung Jaya, ke sini ya jalurnya. Sedangkan ini adalah jalur distribusinya ya. Wih keren, mantap nih sisi 4. Waduh. Masih banyak pohon teman-teman. Sepertinya saya nggak bisa melanjutkan ke sana teman-teman, karena nggak bisa naik motor ya, jalan pun pasti leer ya teman-teman. Karena saya khusus sesi 4, jadi saya sampai akhir sesi 4 aja ya teman-teman. Nanti mungkin lain waktu saya akan sambung lagi ke sesi 5 ya. Waduh mantap ini pengerjaannya, keren. Nah ada ekskavator juga ya teman-teman. Nah ini apa ya namanya teman-teman nih, kalau yang tahu tolong komentar ya. Ini ada besi panjang nih kayaknya buat bor ya nih. Borpelnya ada dua teman-teman nih, keren keren. Oke kita coba lihat sebelah sana ya dikit ya teman-teman, let's go. Waduh mantap jalurnya, jalurnya dari sana ya teman-teman,
dari sana, sini nih, jalur distribusinya. Soalnya ini ada garis juga ya, nih. Waduh, kesana teman-teman nih, waduh, jalannya. Keren. Tuh, jalurnya kesana teman-teman tuh. Nah. Tuh, kesana. Dari sini ya. Nih, dari sini. Mantap, mantap. Akhir sesi 4, keren. Pokoknya bravo sesi 4 Cimalakaleko, bravo. Coba kita menuju ke sana ya teman-teman, coba ya. Mungkin saya bisa, mudah-mudahan lancar ya. Kalau nggak bisa saya balik lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Coba ke arah depan sana ya teman-teman. Ke arah sana ya. Oke, thank you. Lanjut.